soto ini sebenarnya sih resep dari nenek yang tahun 1936 itu dari Jogja ke Sumatera. Jadi visinya adalah ini soto untuk mengenang nenek. Menu ini kembali ke Jogja. Menu ini kembali ke tempat yang asalnya. Nah, yang istimewa di sini adalah pal kerbau. Karena kalau jenengan lihat daging mentahnya, teksturnya, kerbau itu lebih seratnya lebih besar tapi lebih lembut dan hampir nggak ada lemaknya. Hampir nggak ada lemaknya. Kebetulan kerbau yang kami pakai itu kerbau dari India. Yang di sana itu lemak itu mahal. Jadi saya nanya, ada nggak yang dagingnya dalam yang nggak ada? Jadi kalau justru kalau yang pal kebo di sini adalah pure daging, sedangkan kalau yang sapi ya karena sapi lokal sini ya, jadi ya kita beli ya sudah masih ada lemaknya. Kenangan enak banget. Dari mulai kuahnya gurih banget, terus yang paling aku suka empal. Bumbu bacemnya berasa enak banget. Terus lokasinya enak banget sih untuk duduk-duduk pagi-pagi makan soto, top deh. Soto empal kenangan.